Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutmainah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah dan cara dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat keripik pisang. Keripik pisang merupakan produk yang saya buat dalam program KKNN, yang dimana KKNN adalah Kuliah Kerja Nyata Nasional, yang merupakan salah satu program yang sedang saya jalani pada semester kali ini. Jadi produk yang saya akan buat adalah keripik pisang, yang dimana produk tersebut berbahan dasar dari pisang yang dihasilkan dari kebun yang ditanam oleh masyarakat setempat yang berada di daerah tempat saya tinggal. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana proses dan juga bahan apa saja dan bagaimana cara dan langkah-langkah dalam pembuatan keripik pisang.
Jadi seperti itulah bahan-bahan dan juga langkah-langkah dalam pembuatan keripik pisang. Keripik pisang yang sudah dalam kemasan sudah siap untuk dijual secara online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.